No, no. We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting that we never. Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Guys Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, okay, di video kali ini uh, saya mau share untuk panen uh, telur, ya telur vertil, dimana edisi kali ini kita akan kirim ke masih di Pulau Jawa, ya, yaitu di Jakarta, ya, Jawa Barat. Uh, Sebenarnya prioritas saya uh, untuk pengiriman telur tuh di luar Jawa. Kemarin udah di Makassar, ada di Aceh ya, Kalimantan saya udah kirim, ya. uh, Nusa Tenggara Barat udah banyak yang saya kirim ya teman-teman. Nah kali ini edisi untuk uh, panen telur fertile untuk pengiriman di uh, atau ke Jakarta ya teman-teman. Jadi pesanan saya kemarin di UI juga ada. Ya kita semaksimal mungkin untuk berusaha untuk bisa mengcover untuk permintaan teman-teman yang di mana sudah uh, DM di Instagram Catur Unggas dan terima kasih sebelumnya sudah uh, memesan di uh, di channel Caturunggas Unggas ya atau di Catur Unggas Farm. Oke langsung saja kita akan uh, panen untuk pengiriman ke Jakarta. nah ini di kandang nomor satu dan pagi tadi udah saya ambil dari kandang nomor dua teman-teman dari kandang nomor dua kita coba 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 buka ya coba buka nah seperti ini ini untuk penempatannya yang lancip ini harus di bawah ya jadi penempatannya penempatannya jangan salah ini di bagian ini rongga ya kalau di telur itu jadi untuk tempatnya tempatinya kayak gini nah ini yang lancip di bawah ya ini tadi pagi udah saya ambilin yang dari kandang nomor 2 itu nyisain dua butir kalau nggak salah ya itu udah di mau dirami mau dirami ya udah ada bulu-bulunya jadi untuk pengiriman telur ini harus baru, ya, harus baru alias yang baru e, Nelur atau baru istilahnya belum dierami lah intinya seperti itu. Jadi kemarin ke Kalimantan saya juga sudah rilis dan ini untuk pengiriman ke Jakarta ya. Oke ini e, kita lihat. ada 1 2 3 4 ada 8. Kemarin ada sekitar ada 7 atau dan 6 ya. Lupa juga ya. Dan di sini kita lihat teman-teman. Nah, ini ada ada berapa ini? 1 2 ada 5. Jadi cukup banyak. Dan nanti uh, ada permintaan juga untuk DOE. Jadi kalau untuk pengiriman telur nanti saya stop dulu ya. Setelah pengiriman ini kita nunggu netas yang di sana itu yang dierami. Uh, ini nanti saya ambil pengiriman sepuluh butir ya. Jadi uh, di sini kita ambil. Jadi ngambilnya saya enggak satu tempat teman-teman. Saya ngacak karena apa? Ini nanti disisakan, supaya kalau ada indukan yang lain, kan biasanya nimbrung. Ya, itu akan continue, nelur. Jadi, kalau dihabiskan kemarin, sudah saya share. Itu berdasarkan dari pernyataan teman kita, di mana untuk uh, penetasan pakai mesin tetas itu diambil semua. Akhirnya, untuk indukannya stres, nggak mau uh, ngelanjutin, nelur. Nah, itu salah sekali. Kalau bisa, disisakan satu atau dua butir. Jadi, kalau catur unggas itu enggak pernah pakai mesin tetas, tapi sering untuk pengiriman telur, ya. Tapi, untuk mengatasi e, agar indukan tidak stres, memang harus diberi pancingan. Istilahnya seperti itu, jadi, pengiriman saya untuk telur ini banyak, udah banyak banget, ya. Jadi, ini nanti itu udah dapat empat, jadi kita. Uh, butuh lagi 6 ya ada 6 1 2 3 4 5 6 jadi jangan di sini aja kalau yang ini kayaknya udah mau dierami karena udah ada uh, bulu-bulunya ini juga udah ada bulu-bulunya jadi sebelum saya kirim tuh saya teropong dulu yang pasti masih bagus untuk kualitas telurnya Terus uh, untuk informasi kalau teman-teman uh, pesen telur fertil, alangkah baiknya ketika udah nyampe itu teman-teman cek atau teropong. Jadi itu telur yang masih baru atau enggak itu bisa dikenali dengan cara diteropong ya. Uh, maksudnya udah ada anakannya atau belum. Kalau yang dicatur gas tuh uh, yang saya lakukan adalah saya teropong satu persatu walaupun itu telur baru kemarin ada titik hitam satu saya juga masih 50-50 penasaran akhirnya saya ramkan dan itu udah bisa e, terlihat untuk calon embryonya itu udah terbentuk ya Oke kita ambil e, sekitar enam ya kurang 6 ya karena udah ada empat disitu karena e, kemarin atau tadi pagi ya tadi pagi saya ambil dari kandang nomor dua udah empat butir ya kayaknya ini ada dua induk teman-teman oke kita ambil telurnya bersih-bersih ya telurnya ya satu dua tiga ini masih dicek lagi nanti ini ada tiga saya ambil tiga ini satu dua tiga empat lima enam tujuh ada tujuh berarti kurang tiga ya kurang tiga ini nanti masih continue nelur teman-teman kurang tiga oke okay. Ini dua, kita ambil dari sini satu, nanti masih diteropong ya. Ini ya, oke-oke. Okay. Okay, jadi, udah ada satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, edisi untuk panen telur kali ini nanti. Uh, kita cek lagi besok pagi ini ada tiga kita cek ya uh, Apakah ada yang nambah ini juga ini masih empat ini masih empat yang di sana masih dua nanti uh, ke, kalau nambah yang di sebelah sini berarti ada indukan lain yang nimbrung. Oke jadi masih banyak ya untuk telurnya teman-teman jangan khawatir yang saya ambil yang ada di sebelah sini ya. Nah ini, ini masih dua teman-teman. Ini masih dua di e, Nanti saya kemungkinan e, akan buat dua induk aja settingnya dua induk yang ram ya. Jadi sistemnya kalau teman-teman belum tahu ya nanti e, di sini saya buatkan video juga ya. Tapi eh, yang saya apa itu terapkan ya satunya itu nanti saya eh, karantina kalau udah nelur gitu. Jadi sistemnya saya seperti itu. Apakah nanti eh, buat indukan betina stres enggak Asalkan untuk eh, apa itu untuk pakannya juga bagus terus diberi E, nutrisi yang bagus terus di sana. Nanti di kandang karantina juga ada in, e, entok lain. Nanti ini ada dua, terus yang ini masih lagi. Ini masih kontinu nelur, baru dua butir ya. Baru dua butir masih kontinu nelur ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja panen kali ini, dan semoga nanti bisa e, selamat sampai tujuan dan bisa memberikan. Yang terbaik untuk teman-teman atau para peternak yang lainnya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur unggah channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini. Tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil untuk jumbo bisa DM langsung di Instagram Caturunggas dan jangan lupa untuk follow Instagram Caturunggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan panjang umur, kelancaran rezeki serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.